teman-teman, ini kali kedua saya beli ikan diskus online ya. Ini saya beli dari Depok menuju ke Bogor 2 hari. Cuma di sini saya agak ragu, di sini karena agak kempes ini kayaknya salah satu ikan pecah plastiknya. Jadi saya agak ragu. Jadi saya beli 5 ekor. Nanti kita akan lihat apakah ikannya semuanya hidup. Oke, kita bongkar saja teman-teman ya, bagaimana nasibnya ini ikan di dalam. Tapi nggak ada yang basah sih, cuma ngerinya tuh memang basah ya. Karena di sini dipakai lakban, artinya airnya nggak keluar. Tapi kita akan coba buktikan saja si ikan ini ada mati atau enggak. Kita lihat deh teman-teman deh. Sorry, saya pindahin dulu kamera nih biar agak kelihatan. Sini aja. Oke, kita lihat, kita bongkar dulu. Oh kayaknya enggak ya, karena memang cuma 5 ekor jadi ganjil ya. Jadi ini ikan diskus, tipenya nanti saya tampilkan di layar ya teman-teman ya. Ini dia ikannya. Saya beli di angka 15.000 satu ekor gratis ongkir. Oke. Ah iya, pecah satu. Tapi alhamdulillah masih hidup ya teman-teman, masih hidup satu. 2. Oh, dapat gupi bonus. Ya, loh, ini kok saya mesen diskus. Oh, bonusnya ya. Dapat bonus. Oh, ini diskusnya alhamdulillah. 2. 3 ya, teman-teman. Hidup semua. 4 hidup. 5. Alhamdulillah hidup semua ya. Dapat bonus ikan gupi 2 ya. Dapat bonusnya ikan gupi 2. Ini bonus HB lah pokoknya ikan ini ya. Jadi di angka 15.000 alhamdulillah semuanya hidup. Nah, ini akan saya masukkan dulu ke akuarium, saya biasain dulu ya, ya teman-teman. Jadi nanti akan saya coba biasakan dulu ke akuarium ikannya, semoga tidak ada yang mati ya. Ini saya beli di salah satu marketplace di Tokopedia. Nanti teman-teman kalau memang mau beli mangga saja silahkan, tapi saya tidak di endorse atau apa ya. Cuma ini dia kehabisan darah, semoga tidak mati ya oksigennya. Oke, kita masukkan saja dulu, semoga tidak stres ya teman-teman. Jadi itu untuk yang diskusnya. Nanti saya akan buka di unboxing, dimasukkan ke akuariumnya ya. Oke, saya pause dulu langsung. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan coba buka satu persatu ikannya, termasuk yang bonus ya. Oke, mungkin sudah terbiasa.
biasa ini kurang lebih saya masukkan 2 jam ya. Saya diamkan 2 jam. Supaya biasanya terbiasa dengan suhu akuarium saya. Ada perjalanan jauh ini. Mereka bisa bergaul dengan teman-teman barunya. Nah ini dia, satu ekor sudah mulai bergaul. Itu ada satu lagi. Nah mulai dikejar-kejar sama yang gede-gedenya. Oh ini ada lagi, tiga ekor sudah bergabung. Dua ekor lagi, ini dia satu. Oke, sudah mulai bergabung satu lagi di mana ya, jalan jejak ada di mana. Oke, tidak ada ya teman-teman deh, ada mungkin ngelip kali entah di mana, memang pasti tadi sudah dapat. Oke, jadi itu teman-teman ya, review unboxing ikan Discuss dapat bonus gapi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.